Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Renur Zain di channel ZRZ Hari ini jadi gue bakal bikin video sesuai judul dan sesuai thumbnail Jadi gue bakal bikin video cara nge-convert iPhone X atau iPhone 10 ke iPhone 11 guys Gimana caranya? Caranya tuh gampang banget Yang kalian butuhin tuh yang pertama Tentunya kalian harus punya iPhone 10 ini ya atau iPhone X Kalian udah punya ini Terusnya kalian tinggal beli casingnya, kalian beli casing iPhone 11 Pro, kalian lihat. Karena ini ukurannya sama ya, sekitar berapa inci gitu, 4, eh 5,8 inci. Ini kalian buka aja, kebetulan banget sekalian unboxing nih paketnya baru sampai. Nah, jadi kalian buka. Nah, ini dia, ini casing iPhone 11 Pro, kalian bisa lihat ini bahan dalamnya kayak Blue dru, terusnya di luarnya dia silikon matte gitu gue pilih warna midnight blue ini harganya 60000 guys kalau di toko online dan beli satu lagi nih ya ini baru datang juga paketnya sekalian kita unbox ini dia ini adalah lensa kameranya lensa kamera buat ngecover si lensa iPhone X ini guys jadi ntar kita tempelin aja ke situ ini kita buka dulu nah ini dia ini bagian lensanya nih ada beberapa lecet nih kayaknya dibungkus plastik lagi deh kayaknya dipastikin lagi tipis kelihatan kayak ada lecet-lecet gitunya tapi nggak apa-apa ntar kita coba aplikasi yang di sini cara yang pertama itu adalah ini kalian dikasih lap yang pertama ini adalah white wipes ini adalah yang wet sama dry kalian pakai lap yang basah dulu ya buat ngilangin minyak-minyak yang ada di iPhone kalian kalian buka dulu nah ini kalau udah dibuka kayak gini nih kayak apa ya kayak tisu-tisu temper glass nih dikasih tisu nih kalian pakai yang basah dulu lap supaya dia tuh nggak ada minyak dan nggak ada debu jadinya nanti pasti pasang juga dia bakal rapih nempelnya dengan sempurna ini udah, terusnya kita lap pakai lap yang kering, tisu keringnya. Ini sekarang kita lap pakai tisu yang kering ya. Biar debu dan minyak-minyak yang nempel di sini itu semuanya tuh nggak ada gitu. Jadinya merekat dengan sangat sempurna. Nah ini udah bersih ya, udah nggak ada minyak juga. Baru deh kalian pasang di iPhone dan ini si casing ininya ini kalian buka dulu belakang ini ada lemnya ya bukan lem perkat gitu sih sebenarnya habis itu kalian aplikasiin langsung pasang di sini ya Bismillahirrohmanirrohim nah ini udah terpasang kalian tekan-tekan dikit aja lah sambil di lap-lap lagi jadi ini lemnya bukan di lensanya ya tapi di pinggir-pinggiran tadinya tuh dan lemnya bukan lem-lem keras kayak lem super glue gitu bukan terus lap lagi pakai tisu ini kalian bisa lihat lap terus nah ini dia kalau udah kepasang kayak gini ini kayaknya ada plastik yang nggak cover di sininya deh kita buka dulu oke okay guys nih udah terpasang cuman emang nggak sempurna banget ya nggak kayak iPhone 11 aslinya gitu yang kayak dari kaca sini ini nggak ada glassnya sama sekali tapi oke okay lah kalau kelihatan dari jauh sekilas ya ini adalah even even eh, iPhone 11 Pro guys kameranya tiga abis itu kalau udah kayak gini udah terpasang kalian tinggal pasang si casing ininya biar lebih mantap lagi ya nah ini guys ini udah terpasang si casingnya cuma dia gue nggak tahu ini yang casing gue beli emang kurang presisi atau gimana seharusnya dia presisi sih atau si kameranya yang kurang presisi nih kalian bisa lihat di sininya ada rongga-rongga sedikit sih, tapi nggak masalah. Nah, ini dia. Ini guys, jadi ini udah kepasangnya kayak gini, di bagian belakang kayak gini kan. Sekilas ya, ini adalah iPhone 11 Pro guys. Keren ya. Oke okay guys, jadi tadi kan sempat gue bilang ternyata ada lecet-lecet, ternyata nggak. Kalian bisa lihat ini lebih shiny sekarang ya. Lebih kelihatan kayak kaca banget gitu di bagian kameranya karena tadi ada plastiknya plastiknya tipis banget harus kita tuh harus pakai jarum buat ngelepasnya kita colok dikit nih di bagian kamera sama bagian pinggirannya ternyata sekarang udah gue lepas nih semuanya tuh kalian bisa lihat nih jauh lebih shiny daripada tadi dan kalau untuk kepresisiannya kameranya nih pre presisi cuman yang gak presisi ini gue rasa sih ini dari bagian case nya guys case nya tuh masih ada kendor di sininya loh ada space di sininya ada gap ini tuh dari case nya bukan dari si ukuran kameranya kalau dari kameranya sih udah bener cuman dari case nya aja nih kurang presisi ya tapi nggak apa, apa, lah namanya casing murah ya 60000 jadi oke okay lah jadi kalian cuma modal berapa ya 70000 tuh bisa ganti casing kayak ala-ala iPhone 11 Pro gini guys kalian bisa lihat keren banget ya tinggal ganti wallpaper dah tuntar sama kalian ya nah ini dia nih guys nih plastik yang tadi di kameranya nih setipis ini nih kalian kletekin ini HP-nya gimana menurut kalian keren kan tertarik nggak bikin cara kayak gini guys tulis kolom di tulis komentar di kolom di bawah ya